Halo bosku, di sini admin adakan giveaway saldo Dana atau TRX yang nantinya kami undi setiap minggunya. Caranya cukup mudah, tinggal like, subscribe dan cantumkan komentar semenarik mungkin bersama nomor Dana atau alamat TRX kalian. Nantinya giveaway ini ini saya ambil dari video secara random. Pemenang akan dihubungi langsung oleh admin. Hati-hati penipuan, jangan percaya jika ada yang menghubungi kalian atas nama channel itu wahyu dan meminta sesuatu, fix itu penipuan Karena giveaway ini 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun Halo bosku jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel itu Wahyu nah oke bosku di video kali ini admin kembali membahas website firelitecoin.com ya atau website penghasil cryptocurrency khususnya litecoin sini admin sudah mengumpulkan sekitar 171454 token koin ya yang dimana admin bermain di website ini tanpa rep eh, tanpa tanpa depo ya. Intinya admin bermain tanpa depo atau tanpa misi, tanpa repral juga nanti teman-teman bisa melakukan penarikan dan tanpa verifikasi juga. Nah, oke okay, kita lakukan atau kita buktikan untuk penarikan di dalam website ini. Karena di sini admin sudah mengumpulkan 171.454.000 koin. Oke, okay, di sini bisa dilihat ya untuk convert harganya yaitu satu koin sama dengan 1,9 satoshi. Bayangkan satu koin aja sama dengan 1,9 satoshi. Untuk penarikannya di sini yaitu dua metode ya. Yang pertama, uh, litecoin minimum 1000 koin. Satu koin sama dengan 1,9 satoshi dengan metode P Yang kedua, direct wallet ya di sini teman-teman bisa melakukan penarikan melalui direct wallet. Oke kita pilih litecoin atau minimum. Nah, setelah itu di sini kita coba di sini ada withdrawal address atau alamat atau address dari Litecoin yang di Pocket ya karena di sini admin menggunakan Pocket Pay. Kita masuk aja langsung ke dalam Pocket Pay. Kita tekan user dashboard. Nah, setelah masuk ke dalam voucher P kita ya di sini teman-teman bisa lihat admin memiliki saldo sekitar oh kita cek Litecoin bukan Doge, bukan Bitcoin ya Litecoin. Di sini admin mempunyai saldo 0,016 LTC ya. Oke, apakah bertambah nanti saat berhasil? Kita tekan aja dulu deposit ya deposit. Lalu di sini kita pilih Litecoin, kita salin addressnya kita buka kembali web yang tadi, lalu kita tempel addressnya di withdrawal address. Kita tempel. Setelah itu teman-teman tekan aja withdrawal coin di sini. Untuk harga yang 171.000 koin ini sama dengan 0,00325763 Litecoin ya. Kita tekan langsung withdraw coins. Kita tunggu Nah, bisa dilihat ya, di pojok kanan atas ini sudah terlihat ada notifikasi tadi tulisannya atau notifnya, yaitu "sukses". Dan disini, koin admin juga sudah berkurang. Yang sekarang, koin admin sekitar 135 koin karena tadi admin melakukan penarikan. Oke, kita cek langsung ke pocet P. Apakah penarikan kita sudah berhasil? Kita lihat di overview. kita lihat Litecoin nah di sini teman-teman bisa lihat ya yang tadi 1, berapa tadi intinya ini sudah bertambah ya kita cek langsung ke bawah nah benar sekali ya di sini pairlitecoin.pan sudah membayar kita sekitar 0,00325762 LTC dengan type normal payment pada April 2022 atau hari ini bisa dilihat ya hari ini yaitu April 2022. Nah, oke okay bosku. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan utamanya, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini supaya mensupport channel ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang kedepannya. Nah, oke okay bosku. Untuk menghemat durasi, langsung saja kita ke dalam pembahasan utamanya. Let's go. Oke, okay, kawan-kawan. Di sini jika ingin lakukan pendaftaran seperti biasa admin tempelkan link pendaftaran di deskripsi video ini. Setelah itu setelah teman-teman tekan link pendaftaran, lanjut saja lakukan pendaftaran dengan cara tekan register. Nah, setelah menekan register di sini kita lakukan pendaftaran dengan cara yang pertama isi username Username, email, password, atau kata sandi ya. Setelah itu, kita scroll ke bawah, lalu aktifkan "Saya bukan robot" dan tekan "Sign Up" ya. Nah nanti setelah teman-teman berhasil maka tampilan webnya akan kayak gini ya Nanti tampilan webnya akan kayak gini Selanjutnya nanti teman-teman bisa baca di sini Setelah kita berhasil lakukan pendaftaran Kita masuk aja langsung ke email Karena kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu bahwa kita sudah melakukan pendaftaran Di sini kita tekan aja verifikasi email address Kita pilih Chrome Nah, di sini sudah aktif ya, artinya akun kita sudah aktif karena tadi kita sudah berhasil memverifikasi email kita ya. Oke, kita login di sini ya terlebih dahulu. Nah, nanti setelah berhasil melakukan pendaftaran, maka tampilannya kayak gini ya. Yang pertama di sini yaitu koin claim today atau claim kita yang sudah berhasil di sini ada balance total claim dan withdrawal di sini juga nanti ada progress di sini ada menu withdraw ya. Nanti di sini juga ada menu withdraw. Dan untuk misinya di sini sangat gampang. Kita tekan aja garis tiga yang ada di pojok kiri atas ini. Setelah itu teman-teman bisa lihat untuk misinya ya. Yang pertama claim Mat Pouchet Repral Shortlink PTC ADS Tas RCman dan Overworld. Tidak hanya itu, nanti di sini ada misi game yaitu misi Dice ya. Sedangkan untuk advertiser atau para penyupport iklan nanti bisa memasang iklan di dalam website ini ya. Oke, kita tidak bahas ke da, kita tidak akan membahas tentang penyupport iklan di sini karena kita pejuang cuan, maka kita akan membahas cara mendapatkan cuannya. Yang pertama kita ke claim ya. Kita ke claim. Nah di menu klaim ini nanti kita bisa cuan ya Klaim remainingnya unlimited Rewardnya 50 koin dengan timer ready to claim tanpa batas Dan akan mendapatkan 1 XP 1 XP ini nanti kita bisa manfaatkan untuk menaikkan progress level kita Caranya sangat gampang kita tekan aja saya bukan robot Nah setelah menekan saya bukan robot langsung di sini teman-teman tekan claim Oke, okay, sudah berhasil ya teman-teman. Di sini bisa dilihat kita sudah berhasil melakukan klaim karena di sini waktunya sudah berjalan. Oke, okay, kita lanjut lagi ke dalam misi yang kedua. Caranya sama, tekan garis 3 lalu tekan misi yang kedua yaitu misi mat pouchet ya. Nah, di misi mat pouchet ini juga setaranya sama dengan misi klaim tadi. Untuk klaim remainingnya unlimited atau tanpa batas klaim dengan reward 30 koin per klaim dan waktu ready nya waktunya yaitu ready to claim atau tanpa batas dengan exp nya tidak ada Xp ya dari misi mapo caranya sama kita tekan aja saya bukan robot lalu tekan klaim nah bisa dilihat tadi ya sudah sukses di sini juga waktunya berjalan ya dalam jangka 10 detik aja sudah bisa melakukan misi map Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam misi shortlink ya. Nah, di misi shortlink ini nanti teman-teman bisa lihat ada beberapa misi ya. Dari misi shortlink caranya sangat gampang kita view aja ya. Tekan view untuk menyelesaikan misi shortlink ini. Di sini sangat banyak ya untuk misi shortlink. Oke, kita lanjut lagi ke dalam misi PTC atau pay to click ya. Nah, di sini di misi PTC sangat banyak juga ya. Per PTC nanti kita bisa mendapatkan hingga 200 koin. Caranya sangat gampang ya. Kita tekan aja view ya caranya sangat gampang. Kita tekan aja view. Setelah itu nanti di sini di atas ini ada tombol ya atau ada waktu. Waktu ini kita tunggu aja ya sampai selesai. Nah, setelah selesai waktu yang oke okay, kita post. setelah selesai waktu yang ada di atas ini kita kembali saja. Nah, sudah berhasil di sini kita menyelesaikan misi PTC. Oke, okay, kita lanjut ke dalam misi task. Oke untuk misi tas belum ada ya belum ada misinya kita masuk ke dalam misi airchipment Nah di misi achievement yaitu seperti misi tugas ya Yang pertama tugasnya yaitu Klaim pouchet 100 time atau 100 kali klaim kita dapatkan 5000 koin dan progresnya ada di sini Nanti kita bisa klaim yang kedua klaim pouchet 200 kali Untuk koin yang kita dapatkan 100000 Yang ketiga klaim pouchet 1000 kali kita mendapatkan 50.000 koin dan klaim pouchet 500 waktu kita dapatkan 250.000 koin sangat banyak ya yang kita dapatkan dari misi air shipment ya selanjutnya di sini misi overall nah untuk misi overall juga di sini nanti akan ada ya dari yang pertama yaitu bitswall wall di sini juga nanti ah uh, website andalan admin juga akan keluar ya di sini bithop untuk kita bermain misalkan kita bermain di prikas kita dapatkan 360 koin bermain di bit 210 koin bermain di mbits 210 koin dan infinity auto pouch kita dapatkan 210 koin di sini juga nanti ada website dari Oper kita cek di sini ya Oper Nah di sini dari Yuno, Piu, Brand Test, Piu dan My Daily Cash. Koinnya juga sangat banyak di sini mulai dari 2000, misalnya 40, 45.000 sampai 234.000 ada ya Oke selanjutnya monlek ya di sini ada mon, misi survei monlek ya kita dapatkan hingga 341.000 ya dari web ini Oke selanjutnya di sini teman-teman bisa juga bermain game di dalam misi dice ya dan yang terakhir dari admin yaitu kita masuk ke dalam misi repral ya kita tekan untuk misi repral Nah di misi repral ini nanti kita bisa mendapatkan hingga 50% dari pendapatan teman kita tersebut Di sini nanti ada link repral teman-teman manfaatkan saja link repral yang ini ya Nanti teman-teman share aja Oke dan untuk misi yang lain yaitu misi kontes ya teman-teman bisa bermain kontes Ada tiga kontes di sini yaitu repral kontes, short link kontes dan voucher kontes untuk referral kontes untuk juara satu mendapatkan 100.000 ya, juara 2 50.000 ya dan selanjutnya di sini untuk miss kontes shortlink kita dapatkan hingga 500.000 ya sama sedangkan untuk misi pouchnya 250.000. Misi yang misi buka misi menu yang terakhir di sini yaitu menu penarikan. Kita masuk aja ke dalam dashboard. Admin sudah memiliki 80 koin ya karena admin sudah berhasil mengklaim satu kali klaim di sini juga admin sudah memperjalankan progresnya sekarang progresnya satu persen karena tadi admin dapatkan XP dari misi klaim ya cara penarikannya sangat gampang di sini di sini admin memiliki 80 koin masukkan withdrawal addressnya setelah itu teman-teman tekan withdraw koin untuk penarikannya di sini teman-teman bisa lihat ya coba kita cek untuk penarikannya di sini yang pertama Litecoin minimum 1, coin minimum 1000 koin satu koin sama dengan 1,9 Wow sangat besar koinnya teman-teman bisa dilihat di sini sangat besar yaitu satu koin aja kita bisa mendapatkan 1,9 Satoshi Oke okay, ya satu koin sama dengan Satoshi di sini untuk metodenya voucher P ya teman-teman sangat besar teman-teman lumayan sangat besar ini ya satu koin sama dengan 1,9 satu si Oke ya, bosku sekian nah, untuk pembahasannya seperti biasa link pendaftaran admin sudah tempelkan di deskripsi ya dan akhir kata dari admin di sini wassalam